Keselamatan saat kebakaran. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Kamu bisa menelpon kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan jika terjadi kondisi darurat. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Saya Odi di bangunan tinggi. Warga terjebak di dalam. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Oh, aku akan masuk ke gedung itu untuk menyelamatkan warga. Kamu tetap berada di luar untuk mengontrol api dan membantu aku menyelamatkan orang-orang. Tidak masalah. Apinya terlalu besar. Padamkan dengan semprotan air terlebih dulu. Oh tidak, api kembali membara. Gunakan pemadam api bubuk untuk memadamkan. Petugas pemadam kebakaran Kiki. Jangan takut, aku akan membantumu keluar. Petugas pemadam kebakaran Kiki. Ayo ikuti aku ke tempat yang aman. Padamkan api dengan tangga pemanjat dan semprotan air. Kiki. Apakah benar jika Hoho menelpon kantor pemadam kebakaran saat rumahnya terbakar? Kamu benar. Apakah benar jika Hoho bermain dengan korek api, pemantik api, dan sumber api berbahaya lainnya di dalam rumah? Kamu benar, luar biasa. Bermain dengan sumber api di rumah dapat menyebabkan kebakaran. Apakah benar jika Hoho menutup hidung dan mulutnya dengan handuk basah untuk keluar saat terjadi kebakaran? Kamu benar, luar biasa. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Saya operator polisi, Miu Miu. Seseorang telah jatuh ke dalam sumur. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Kiki, Hoho jatuh ke dalam sumur dan kita harus cepat menyelamatkan dia. Ayo kita jelajahi sumur dengan detektor kehidupan terlebih dulu. Itu dia. Ayo siap-siap untuk masuk ke dalam sumur untuk menyelamatkan. Hoho merasa sangat tidak nyaman. Pertama-tama, ayo kita bantu Hoho dengan pasokan keselamatan. Ah, kakiku sakit sekali. Terima kasih. Aku merasa dingin sekali. Terima kasih. Aku lapar sekali. Hoho, jangan bermain di dekat sumur lagi. Itu sangat berbahaya. Aku tahu, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Yeay, kerja yang hebat. Tugas keselamatan kebakaran selesai.
Apakah benar jika Whiskers berjalan di dekat saluran keluar selokan tanpa penutup? Kamu benar. Berjalan di dekat saluran keluar selokan tanpa penutup sangat berbahaya. Apakah benar jika Whiskers tetap menjauh dari saluran keluar selokan tanpa penutup? Kamu benar. Apakah benar jika Whiskers dan Rudolph bermain di dekat sumur? Kamu benar, luar biasa. Bermain di dekat sumur sangat berbahaya. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Saya operator polisi, Miu Miu. Kiki, banjir melanda kota. Warga terjebak dalam banjir. Momo, aku akan berangkat melakukan penyelamatan. Kamu dapat menunggu di darat kalau-kalau aku memerlukan bantuan. Ayo kita siapkan perahu penyelamatan darurat terlebih dulu. Perahu penyelamatan sudah siap. Ayo kita berangkat. Kendarai perahu penyelamat untuk menemukan warga yang terjebak. Geser untuk menghindari rintangan-rintangan ini. Orang dalam Tolong. Air. Cepat, bantu mereka keluar dari air. Tolong. Seseorang di atap mobil meminta tolong. Cepat pergi ke sana untuk menolongnya. Tarik warga yang terjebak ke atas perahu penyelamatan. Pakailah jaket pelampung. Utamakan keselamatan. Ada pasokan bantuan, cepat angkat dari air. Banjir mulai meluap, ayo kita perkuat bantaran sungai. Isi karung dengan pasir untuk membuat karung pasir. Tumpuk karung pasir untuk mencegah banjir agar tidak mencapai daratan. Penguatan bantaran sungai selesai, banjir tidak akan merendam bantaran sungai lagi. Kiki, semua warga yang terjebak dalam banjir telah diselamatkan dan banjir telah surut. Tugas penyelamatan selesai. Apakah benar jika Whiskers memisahkan diri dari tim penyelamat selama evakuasi banjir? Kamu benar, luar biasa. Saat ada bahaya, jangan jauh-jauh dari tim penyelamat untuk memastikan keselamatan dirimu. Apakah benar jika Whiskers memanjat atap sementara untuk tetap aman setelah banjir merendam rumah? Kamu benar. Apakah benar jika Whiskers memanjat tempat yang lebih tinggi saat terjadi banjir? Kamu benar, luar biasa.